yang disampaikan ke DPD kan dulu 1.598 miliar hampir 1.6 itu pergeseran dari penerimaan dan masuknya dana APBN melalui DAP dan bantuan keuangan dari provinsi. Setelah kita sampaikan tentu kita berharap ini dibahas kemudian disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. Mudah-mudahan sesegera mungkin sehingga kita dapat membantu masyarakat kita yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Insya Allah kita akan buat program dan kegiatan dari anggaran yang tersedia.